Panca Artis. Wes. Lima menit tuh. Sama lu juga. Minta lo jadi sini lo. Lo mau di endok. Jadi gue. Buatlah kalimat dengan kata malam. Selamat malam. Gue ini tadi ada Ustaz Taufik. Gue tuh pengen pantun juga. Pergi ke Bali pakai troli. Gak bisa. Kurang kerjaan. Gara-gara mau pantun lupa. Ya. Tadi Ustaz bilang cewek. Cerita soal cewek. Benar ya. Cewek cantik tuh bukan jaminan. Setuju? Iya ya. Yang jaminan tuh BPKB, surat tanah. Iya. Ini kuliah semua? Nggak jangan SMA ya? Gue tuh ingat waktu SMA. Waktu SMA gue suka tawuran. Gue pakai teknik serangan balik. Begitu diserang, gue balik. Gue selalu ingat sama moto hidup ya. Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya. Ramai pangkalan ojek. Orang Indonesia itu paling suka sama dua kata, hiburan dan liburan. Benar kan? Dan orang Indonesia senang sama ini, kan liburan. Kalau enggak boleh ngelihat hari kejepit. Jadi kalau di kalender ada hari kejepit pasti senang, ya kan? Hari kejepit senang. Tolongin dong. Kasihan. Jempolnya atau telunjuknya gitu obatin. Itu orang kerja tuh kayak gitu, pengennya libur terus ya. Nah, mendingan kayak gini, kalau anak SMA sama anak kerja tuh masuk kan tiap hari, mendingan kayak anak kuliah nih. Kalau anak kuliah masuknya nggak tiap hari, bener kan? Baju bebas tuh, ada pakai celana pensil nih, kayak gue juga celana pensil. Tapi ini kenapa ya orang kok suka pakai celana pensil? Apa enaknya gitu? Gue pernah beli celana pensil, ujungnya patah. Gue rawat lagi. Iya. Udah denger langsung sama gue? Belum kenal ya? Wah, lu berarti kalah sama keluarga gue. Keluarga gue kenal semua sama gue. Iya. Jadi gue itu nama gue Panca. Ya, hobi gue suka makan. Gue orang Jawa tapi suka makan pedas. Jadi gue kalau makan ketoprak, selalu gue beli pedas. Ya yang ditandain karetnya 2. Gue bawa sampai ke rumah, gue makan, kok kurang pedas ya? Gue minta lagi karetnya 2. Abangnya nipu nih. Iya. Kalau makan nasi goreng juga gitu, ya. Nasi putihnya dipisah. Kesukaan gue gitu, ya kan beda-beda orang. Ya. Intinya gini, gue gak suka sama jam kantor. Ya kan? Dari makanan ke jam kantor, ya kan? Tadi kan kita lagi ngebahas soal itu. Jadi, gue gak suka sama jam kantor. Karena kenapa? Udah ada jam rumah. Ngapain? Angkanya sama aja. Kayaknya sekian dari gue, akhirnya gue tutup dengan ucapan Cornelia Agatha, Chantal Della Concetta, Panca tak mampu berkata-kata. Selamat malam. Ayo salam. Tangan cheerly bell banget. Baik, kalau begitu